Akan berikut ini datangnya dari Encik Sahar. Encik Sahar berkongsi pengalaman kisah misteri di Ria 897 FM. Apa khabar KC? Peminat-peminat rancangan Misteri Jam 12 dan ingin saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat berpuasa dan juga selamat beribadah kepada semua. Kata Encik Sahar, ada baiknya juga kita kendalikan Misteri Jam 12 khususnya untuk kita yang bertugas di bulan Ramadan ini. Setidak-tidaknya ada jugalah hiburan sedikit ketika kita sedang bertugas. Dan terima kasih pada pendengar-pendengar yang mengundi untuk mengendalikan rancangan ini dari Sahar. Baik, kisah yang ingin saya kongsi bersama, KC tolong ketengahkan. Saya bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan dan saya menjaga salah satu bangunan. Ini merupakan kondominium di salah sebuah kawasan di Singapura ataupun kawasan tengah bandar di Singapura. Kondominium yang saya jaga ini, KC, banyak expat yang tinggal dan banyak juga yang berpindah. Ada yang kontraknya sementara. Bila mereka berpindah, sementara menunggukan expat yang lain untuk datang mengambil alih unit tersebut, unit itu kadangkala akan kosong 6 bulan, 8 bulan, kadangkala selama setahun tidak ada penghuninya. Saya bertugas di kondominium .. inilah di bahagian tengah Singapura. Dan kondominium ini memang kisi cukup sunyi dan pendalaman. Ini kerana expat memang sukakan tempat-tempat yang sunyi dan senyap daripada jalan yang bising, yang penuh dengan kenderaan. Bila saya berjaga malam ni, saya berjaga seorang diri. Pada waktu pagi ataupun shift pagilah, selalunya berdua. Shift malam, kita seorang saja yang jaga. Dan apa yang berlaku, KC? Pada satu hari ini, saya mendapat panggilan daripada guard house ataupun guard room saya. Panggilan ini datang dari sebuah unit di blok tersebut. Saya jawab panggilan. Lepas tu dengan suara perempuan yang halus, "Help, help." "Hello, hello," saya tanya. "Hello, hello, hello." Dia kata minta tolong. Jadi bila saya tanya, "Unit berapa ni?" Bila dia sebut nombor unitnya, suaranya hilang-hilang macam terputus-putus. Seolah-olah connection ataupun tidak mempunyai resepsi yang baik, kata Encik Sahar. Jadi saya hello, hello, kemudian talian terputus. Saya pun tak tahu saya siapa yang telefon, unit berapa. Saya cuba fikirkan balik berapa-berapa ni. Saya tulis, ah tak apalah, pergi ke unit tingkat 04 ... lah. Jadi saya tinggalkan guard house, saya letak di depan sana tu ada satu papan tanda. "Security guard on patrol, please call this number for assistant." Kemudian saya keluar. Saya kunci bilik tu, saya pergi ke blok tu. Bila jalan kisi, memang kisi. Bawah tu sunyi sepi, gelap sangat. Jadi bila sampai dekat blok yang dimaksudkan tu lah, saya terfikir mana satu nak pergi ni. Ah tak apalah, pergi blok yang depan ni. Saya naik tingkat 4, saya pergi ke unit yang disebutkan. Saya ketuk beberapa kali. Saya ketuk, ketuk, ketuk dengan harapan ada orang menjawabnya. Tapi kisi, dah lebih kurang 2 minit hingga 3 minit saya berdiri depan pintu, ketuk beberapa kali, tidak ada orang menjawab ketukan saya. Akhirnya saya bereda daripada blok tersebut, turun tangga. Bila saya turun tangga, saya nak jalan, saya balik ke guard house, buka pintu masuk dalam, telefon berbunyi sekali lagi, kata Encik Sahar. Saya jawab lagi, "Hello?" KC, suara yang sama, orang minta tolong beberapa kali. Kemudian suaranya hilang, putus-putus, mati telefon. Saya terus telefon kawan saya yang bertugas awal petang tadi. Saya tanya, dia sedang tidur, KC, sebab besok dia kerja pagi. Dengan suara yang mengantuk, namanya Din. "Din, sorry Din, aku ganggu kau. Din, kau pernah kena tak? Ada orang call malam-malam, lepas tu suara hilang-hilang, letak telefon." "Eh Sahar, eh Sahar, kau jangan pergi, kau jangan pergi." "Apa pasal ni? Kau jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi mana?" "Dia kasi nombor kan 04 ... Ah, tadi aku pergi, aku ketuk tak ada orang." "Ish, kau jangan pergi Sahar." "Apa pasal lah? Rumah tu kosong, tak ada orang, kau tahu tak? Aku pernah kena. Yang buka pintu tak tahu siapa. Kemudian jiran sebelah tegur aku, katanya aku berbual dengan siapa? Who are you talking to?"
Bila aku toleh balik, pintu tertutup sedangkan awal tadi aku berbual dengan penghuni dalam rumah tersebut. Aku tanya jiran sebelah. Dia kata unit ni memang tak ada orang. Dah berapa bulan kosong? Eh, kira betul. Betul. Kalau telefon bunyi, kalau kau dengar lagi orang cakap, kau letak. Terima kasih. Saya letak telefon. Selepas saya letak, satu saat Casey, telefon berdering lagi. Berdegap degup jantung saya. Nak angkat tak nak? Nak angkat tak nak? Saya angkat telefon. Suara yang sama, Casey. Suara yang sama. Terus saya letak telefon. Saudara, kisah